Puluhan kendaraan pendukung dan simpatisan JWSJRK pada Selasa tanggal 3 Oktober 2017 lalu melakukan roadshow mengelilingi sejumlah wilayah Minahasa dengan mengambil rute dari Stadion Maesa Tendano melewati Remboken, Kawangkoan, Langoan, Kakas, Lembean Timur, memutari Danau Tendano, mengelilingi pusat kota Tendano, dan finish di Lekou Oki, kawasan Benteng Moraya. Terpantau para pendukung JWSJRK ini yang tergabung dengan mengatasnamakan pendukung JRK, Kaampit Ni JWS, Sahabat JWS, JWS Fans Club, JWS Squad, JWS Family, dan relawan Sulut Hebat menggunakan kendaraan roda 4 disambut antusias masyarakat yang dilewatinya. Menurut para pendukung JWSJRK bahwa roadshow kendaraan ini tidak melibatkan unsur aparatur sipil negara dan dilakukan secara spontan murni dari masyarakat, para pendukung JWSJRK. Diketahui nama Jeffrey Robby Kerengkeng mulai mencuat ketika JRK digadang-gadangkan berpasangan dengan Yance Wowiling Sayo di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa 2018 mendatang. Selain itu, birokrat handal ini dikabarkan masuk dalam survei partai PDIP dengan kategori eksternal untuk dipasangkan dengan JWS. Streaming News The TV.